Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Den TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 10 ciri kucing pembawa rezeki menurut kepercayaan orang terdahulu. Banyak berbagai jenis kucing di sekitar kita. Ada kucing kampung, ada kucing jenis ras yang lain yang harganya mahal. Berbagai jenis kucing dipercaya sebagai pembawa keberuntungan kepada pemiliknya. Tidak diragukan lagi bahwa kucing kini sudah menjadi hewan peliharaan yang populer di kalangan umat manusia. Alasan orang memelihara hewan kecil berkaki empat ini bermacam-macam. Kucing yang bisa mendatangkan rezeki bagi mereka yang mengasuh karena memiliki energi positif. Namun, tidak semua kucing bisa mendatangkan rezeki. Ada ciri-ciri khusus kucing yang bisa mendatangkan rezeki. Apa saja ciri-ciri kucing yang bisa mendatangkan rezeki? Yang pertama adalah punya tiga warna berbeda, atau juga yang sering disebut dengan kucing belang telon. Kucing belang telon memang kelihatan imut. Bukan rahasia umum lagi kalau kucing jenis ini dipercaya bisa mengantarkan rezeki untuk pemiliknya. Kepercayaan ini tidak cuma ada di Indonesia, tapi diyakini di negeri Sakura. Kalau di Indonesia mendatangkan rezeki, kalau di Jepang dianggap mampu melindungi para nelayan dari badai. 2. Kucing yang berwarna hitam polos. Kucing hitam rupanya tidak selalu dikaitkan dengan hal mistis. Kucing berwarna hitam polos rupanya dapat mendatangkan keberuntungan. Memelihara kucing berwarna hitam polos diyakini dapat membawa kesejahteraan bagi pemiliknya. 3. Punya kepala dan telapak kaki putih polos. Kucing dengan bulu putih dengan keempat telapak kaki polos termasuk kucing Kusumo Wibowo. Konon, kalau memelihara hewan ini dengan baik, rezeki akan selalu datang menghampirimu. 4. Warna bulu hitam dengan bercak putih. Kucing dengan warna bulu hitam dengan bercak putih di bagian perut sebelah kiri disebut dengan nama kucing bulan. Menurut kepercayaan orang terdahulu, kabarnya memelihara hewan satu ini akan membuat orang yang merawatnya selamat dalam hidup dan terpenuhi semua keinginannya. 5. Warna bulu putih dengan bercak hitam. Kucing dengan warna bulu putih dengan bercak hitam di perut sebelah kanan diyakini bisa melancarkan rezeki. Jika ia punya ekor yang cenderung pendek. Jadi, mau kucing hitam dengan bercak putih maupun kucing putih dengan bercak hitam, semua dipercaya menjadi pembawa rezeki. 6. Kucing bisu. Kucing yang terlahir bisu diyakini dapat membuat keinginan pemilik mudah terkabul. Kucing ini juga dipercaya dapat membuat hidup selamat dan sejahtera bagi sang pemilik. 7. Warna bulu putih dengan belang hitam. Kucing dengan belang di permukaan tubuhnya juga diyakini dapat membawa keberuntungan, khususnya kebahagiaan. Kalau dia berbulu putih bersih dengan belang di bagian pinggang kanan, berarti dia tergolong kucing pembawa rezeki. 8. Warna mulut putih dengan garis hitam. Setelah kucing putih dengan bercak dan belang hitam, kini giliran kucing putih dengan garis hitam. Kucing ini punya ciri khas berwarna putih polos dengan garis hitam vertikal atau horizontal di bagian kepala dan dada. Orang yang memelihara kucing ini diyakini akan memiliki hidup tentram dan sejahtera. 9. Warna bulu hitam dengan telapak kaki putih. Kucing seperti ini memang bisa dijadikan hiburan karena lucu dan terlihat seperti mengenakan kaos kaki. Selain itu, kucing ini juga dipercaya membawa berkah bagi pemiliknya melalui nasib baik dan hidup yang sejahtera dan juga mulia. Yang terakhir, kucing dengan garis dari punggung sampai hidung. Ciri-ciri kucing ini cukup sulit ditemukan di tubuh kucing lain karena kucing dengan warna bulu apapun tapi mempunyai corak garis yang tidak terputus dari punggung sampai hidung termasuk langkah. Mau memelihara sesuai dengan ciri-ciri kucing pembawa rezeki juga boleh, asalkan dibuat dengan baik, dijaga dengan baik.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.